Assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu ya hari ini ya guys ya. Belum beraktivitas, tentunya harus sarapan dulu ya guys ya. Nah, tapi kalau Bemon beraktivitas dulu baru sarapan, karena menunggu jam senggang ya guys ya. Karena jaga anaknya minta main, nyuapin, jadi aktivitas dulu baru sarapan. Jadi Bemon di sini punya sawi guys sarapannya ya. Nah, ada bumbu Bali, ada kerupuk udang, ini mbok yang beli ya guys ya. Jadi mbok. Jadi Bemon kali ini sarapannya nasi guys spesial. Dan ini Bali sapi Bemon yang masak. Mantap banget. Nah, Bemon mau ambil balinya. Jadi ini bukan baru masak ya guys ya, Bali kemarin itu ditaruh di dalam kulkas. Yummy. Nah, kita buka dulu cepet-cepet, nanti keburu anaknya panggil-panggil ya guys. Jadi di sini Bemon punya okra ya guys ya. Nah, jadi okranya seperti ini. Oke. Jadi ini dicoba digigit ya guys. Ada biji-bijinya. Terus ada iler-ilernya gitu guys. Ini. Ini sih jangan kare, mantap kan? Kare sayur, ngiler tapi enak. Bemon turun di sini ya. Wah. Mulai makan deh. Tunggu guys. Ini bapak mbok bumbu Bali demen banget guys, meskipun ada pedes-pedesnya. Kamu tambah telur, telurnya udah habis. Sawi. Kawinnya manis banget guys, dagingnya lembut, toisam ya kalau di sini. Jarang-jarang guys punya sarapan nasi Bemon. Kalau teman-teman biasanya yang punya tugas ke pasar beli ya guys ya. Tapi Bemon kalau nggak sekolah nggak ke pasar. Jadi ke pasarnya siang hari. Jadi di rumah sudah sarapan.
Jadi setiap minggunya itu biasanya ada menu kari, ada Malaysia style juga, Singapura ya, yang pedes-pedes gitu, bumbunya sangat bumbu Bali guys. Jadi Bekmon nggak bingung kepingin nasi ala Indonesia ya, menu Indonesia ya, karena setiap minggunya Bekmon selalu masak itu, setiap minggunya jadwalnya, karena Bekmon kadang bingung guys mau masak apa. Kebetulan mereka suka makan ini, jadi setiap minggunya Bekmon satu kali masak ini. Sebetulnya kalau bisa itu apa ya, jangan berlebihan makan nasi putih guys. Tapi karena teman-teman nasi putih ya, jadi ya makan nasi putih, tapi Bekmon makan nasi putihnya sekali guys sehari. Itu anaknya nonton TV guys, habis sarapan Bekmu jadi dia bermain lagi karena nggak nonton TV terlalu lama. Jadi Bekmu suruh saya nonton TV ya, karena Bekmu lapar mau sarapan, karena sekarang masih hari libur ya guys ya, jadi dia banyak di rumahnya. Makanya udah hampir habis ya guys ya. Terima kasih yang sudah menemani Bekmon makan. Jangan lupa makan, jaga kesehatan, semoga makin sukses teman-teman. Jangan lupa ya tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video Bekmon selanjutnya yang terbaru ya, dan pesan-pesan ya guys ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut makan.